Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel KFNSF. Mudah-mudahan hari ini teman-teman diberikan kesehatan dan selalu bahagia. Nah, ini teman-teman, ternakan saya alhamdulillah sekarang setelah musim panas dan sekarang sudah mulai hujan. Karena suhunya kemarin sangat panas dan nggak stabil, jadi burungnya ini kurang nyaman di kandang dan sekarang sudah pada ngeram. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya memang hari ini membahas tentang kacer murai. Nah, ini teman-teman, saya besarin. Nah, dia ini. Alhamdulillah teman-teman, jadi ini pasangan kacer yang ketiga ini. Jadi saya punya 3 pasang. Awalnya 4 pasang, tapi prospeknya kurang bagus, saya cabut. Dan yang ini, alhamdulillah yang 3 pasang ini sangat bagus. Dan ini yang terakhir, yang ketiganya. Kemarin sempat nelur 3 kali, terhalang oleh mabung. Sekarang lagi dorong ekor, teman-teman, udah pada mau rapih lagi. Jantannya dan betinanya itu barengan. Dan yang ini teman-teman, kemarin sempat isi, tetapi sayang embrionya atau apa ya, membusuk teman-teman, bau. Pas saya pecahin itu bau. Nah, alhamdulillah kalau sudah ada itu, saya sebenarnya ya saya jalani dan insya Allah saya sampai kalau Allah mengizinkan sampai berhasil. Dan prospeknya ini sangat bagus. Dan ini kemarin sempat dua-duanya itu telurnya itu embrionya di usia seminggu saya senter ini ada. Saya udah sangat senang sekali, tetapi pas di usia pengeraman 10 hari saya cek embrionya atau apa nggak jadi anak teman-teman, malah membusuk bau. Nah, di sini kalau sudah ada perkawinan atau busuk, di situ saya yakin ini kalau Allah mengizinkan sudah ada titik terang teman-teman. Jadi saya hanya bisa berusaha dan yang memutuskan yang punya segalanya teman-teman. Jadi ini teman-teman, sekarang saya upload lagi. Ini sebenarnya pasangan kacer murai ini, kalau teman-teman menjodohkan tidak harus dari trotol, atau saya anjurkan misalkan dari trotol atau dari barengan atau dari istilahnya udah dewasa. Kembali lagi teman-teman, kita harus cari pasangan yang pas buat dia. Jadi nggak semuanya burung apa namanya langsung jodoh gitu teman-teman. Walaupun dari trotol nanti suatu saat sudah besar, tetap kalau memang itu nggak jodoh, nggak bisa teman-teman. Maksudnya susah gitu, sulit untuk jodohnya. Dan yang ini bukan dari trotol kalau yang pasangan ketiga, tapi bagus, prospeknya sangat bagus gitu teman-teman. Jadi yang ceweknya atau betinanya ini murainya, dan yang jantan adalah kacer. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya, dan yang sudah mendukung channel ini atau channel saya sendiri, mudah-mudahan teman-teman dengan apa saya beribu-ribu banyak terima kasih, dan saya tidak bisa ngasih apa-apa ya. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman lebih semangat lagi untuk menangkapkan murai batu dan kacer, atau kacer murai batu ini, dan mencoba silahkan. Dan
kalau teman-teman belum mengerti, mudah-mudahan saya bisa jawab. Tolong silahkan kalau mau bertanya gitu maksudnya. Nanti insya Allah saya balas. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa like, share, dan komen. Biar saya itu lebih semangat lagi untuk buat videonya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan cita-citanya semoga cepat tercapai. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.